Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie TV. Dan semoga kalian selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kita akan lihat line up atau squad dari Selangor FC di 2020. Ini adalah line up terbarunya mereka, dan Selangor FC juga adalah salah satu klub terkuat di Malaysia, di Liga Malaysia ya. Dan masih banyak lagi pesaing-pesaing Selangor FC di Liga Malaysia, Malaysian Super League ya. Jadi mungkin kalian juga banyak yang belum tahu siapa saja para pemain yang ada di line up tahun 2020 nanti. Dan inilah dia squad untuk 2020. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu informasi tentang Selangor FC untuk kalian yang belum tahu dengan Selangor FC ya. Oke, ini ada informasi sedikit dari Wikipedia. Selangor FA, Asosiasi Sepak Bola Selangor, adalah tim sepak bola Malaysia yang berkompetisi mewakili daerah Selangor Darul Ehsan. Tim ini berbasis di kota Shah Alam dan bermarkas di Stadion Shah Alam. Oke, jadi dia home base-nya di Stadion Shah Alam ya. Stadion Shah Alam juga salah satu stadion yang termegah di Malaysia, untuk kalian yang belum tahu. Saat ini mereka bermain pada Liga Tertinggi Malaysia, Malaysian Super League ya. Berdirinya sejak 22 Februari 1936. Wah, ini sudah berapa puluh tahun ya. Dia sudah banyak menjuarai liga-liga di Malaysia seperti Liga Champion FC, AFC, Piala Malaysia itu sudah berapa kali, sudah banyak banget ini. Piala FA Malaysia, Liga Super Malaysia, dan Piala Amal juga banyak, banyak banget trofi yang sudah dihasilkan oleh Selangor FA ya. Jadi itu dia tadi informasi sedikit dari Wikipedia tentang Selangor FA atau Selangor FC ini ya. Dan langsung saja kita lihat siapa saja skuad terkuat di Selangor FC tahun 2020 ya. Oke, ini dia goalkeepernya adalah Azhan. Ada juga Farizal Harun dan Taufik. Nama lengkapnya adalah Muhammad Khairul Azhan bin Muhammad Khalid ya. Lahirnya 7 November 1989. Sekarang umurnya 30 tahun. Dan pernah membela Sazan Muda, Pahang, dan Selangor sekarang ya. Sampai sekarang dia Selangor. Dan ada dua lagi backup goalkeepernya, yaitu Farizal Harun. Farizal Harun lahir tahun 1986, 2 Februari, usianya sekarang 33 tahun ya, berasal dari Negeri Sembilan, dan sampai sekarang dia bermain di Selangor FA ya. Dan satunya lagi ada Taufik, nama lengkapnya adalah Taufik Ar-Rashid bin Johar, lahir tanggal 14 September 1995, dia masih muda ya, masih 24 atau 25 sekarang ya. Lahirnya memang di Selangor dan sekarang bermain di Selangor. Dia pernah membela tim PKNS U19 dan U21 ya, sekarang bermain di Selangor. Oke, itu dia tadi 3 goalkeeper dari Selangor FA yang akan memperkuat line up di Liga Malaysia tahun 2020. Oke, ini defendernya. Ada nama Tevan Azmawi Yakin. Nama lengkapnya adalah nama Tevan Aruna Salam. Dia bermain di posisi kanan ya, kanan defender. Lahirnya 96, umurnya baru 23. Dia pernah bermain di Selangor U21 dan sekarang senior ya. Dan satu lagi ada Asmawi Yakin, berusia 25 tahun, lahirnya 94 Januari, berasal dari Seremban, Malaysia. Karir seniornya, dia pernah bermain di Harimau Muda B, Harimau Muda, Negeri Sembilan, dan sekarang di Selangor. Dia juga pernah membela nasional tim Malaysia U16, Malaysia U19, dan Malaysia U23. Oke. Ada juga Taylor Regan dan Prabakaran, ini juga defender. Taylor Regan ini nama lengkapnya adalah Taylor Francis George Regan. Lahirnya 16 November 1988. Dia berasal dari Australia. Umurnya sekarang 31. Lahirnya di Newcastle, Australia. Dia bermain di central defender, di tengah ya, defense tengah. Dia juga pernah membela Highfield Azuri, Newcastle Jets, Negeri 9 FA, Adelaide United, dan Selangor FA sekarang ya. Satu lagi adalah Prabakaran. Nama lengkapnya adalah Kanadasan Prabakaran. Lahirnya 30 Mei 1991. Sekarang umurnya 28 ya. Dia lahirnya di Selangor, ini orang asli Malaysia. Dia juga pernah membela tim Sim Darby, Perlis, Velda United, dan sekarang di Selangor ya. Dan ada lagi masih di defender, Syahmi Safari dan Cukri.
Syahmi Safari, nama lengkapnya adalah Muhammad Syahmi bin Safari, lahir 1998, usianya 21 tahun sekarang ya. Lahirnya di Selangor, dia asli Selangor. Karir juniornya dia pernah bermain di Sekolah Sukan Bukit Jalil, Harimau Mudasi, Selangor U19, dan sekarang dia masuk di Selangor Senior ya. Dan satu lagi adalah Syukri. Nama lengkapnya adalah Muhammad Syukri bin Azman, lahir 18 Maret 97, sekarang umurnya 22. Perjalanan karirnya hanya di Selangor FC, belum pernah bermain di mana-mana ya. Ini sesuai informasinya dari Wikipedia. Ada lagi Nick Swirat dan Rodney Kelvin. Nick Swirat atau nama lengkapnya adalah Nicholas Swirat, lahir di 28 Mei 1991 di Manchester ya, UK ya. Karir seniornya banyak banget, sudah pernah bermain di Manchester United tahun 2008-2010, Rosendal United, New Mills, Moseley, Aston United, New Mills, Stockbridge, Parkstill, Northern Rangers. Dia pernah bermain juga di JDT2 ya, Malaka United, PKNS, dan sekarang di Selangor ya. Wah ini keren ini, Nick Swirat ini ya. Dia pernah bermain di MU ternyata ya, bagus ini pengalamannya. Dan satu lagi kita lihat Rodney Kelvin. Rodney Kelvin Akwensif nama lengkapnya, lahirnya 25 November 1996. Dia lahirnya di Sarawak, Malaysia, posisinya di center back. Dia pernah membela juga PKNS dan Sarawak ya, sekarang di Selangor. Oke. Masih di posisi defender ada Safwan Baharudin. Nama lengkapnya adalah Muhammad Safwan bin Baharudin. Lahirnya 22 September 1991, sekarang umurnya 28. Posisinya bisa di midfielder, defender dan forward ya. Dia juga pernah membela Young Lions, Melbourne City, PDRM, Pahang dan sekarang di Selangor ya. Nasional timnya adalah Singapura. Ini orang Singapura ternyata Safwan Baharudin. Ini dia posisi midfielder, ada Sarkunan dan Khairil Muhimen. Sarkunan Chris Nansami, lahirnya di 4 Agustus 1996. Karirnya hanya membela Selangor, dari pertama dia tetap di Selangor ya, akhirnya juga di Selangor. Dan Khairil Muhimen, nama lengkapnya adalah Muhammad Khairil Muhimen bin Zamri, lahirnya 9 Mei 1987. Wah ini seumuran aku nih ya. Umurnya 32 tahun, dia lahir di Alor Setar, Malaysia. Dia pernah membela tim Kedah, Negeri Sembilan, Air Asia, PKNS, dan Perlis ya. Sekarang bermain di Selangor, midfielder ya. Masih di posisi midfielder ada Sandro dan Wanzek. Nama lengkapnya adalah Sandro da Silva Mendonca ya. Lahirnya 1 Oktober 1983 dari Brazil. Dia lahirnya di Fortaleza, Brazil ya. Umurnya sekarang 36. Dia pernah juga bermain di Paraná, HTP, Coritiba, Avaí, Sivasspor, Operário, Daegu, Bragantino, ABC, dan Kedah. Kita sekarang di Selangor. Banyak dia sudah bermain di tim-tim luar negeri ya. Tim-tim Brazil mungkin ya. Serta ada Wanzak Haikal, lahir di Pahang 28 Januari 1991. Umurnya sekarang 28. Dia pernah membela tim Velda United, Harimau Muda B, Harimau Muda A, FC Ryukyu, Kelantan, dan sekarang bermain di Selangor. Nomor 11, nomor punggungnya ya. Ada juga Halim dan Tazwan Zainon. Nama lengkapnya adalah Abdul Halim Sari, lahirnya 14 November 1994 di Kulim, Kedah, Malaysia. Dia juga pernah membela Kedah U21 dan Kedah Senior, dan 2018 sampai sekarang dia bermain di Selangor ya. Muhammad Sazwan bin Zainon, lahirnya 13 November 1989. Dia lahir di Perlis, Malaysia, umurnya sekarang 30 tahun. Posisinya sayap ya, winger. Dia pernah membela Perlis, Velda United, Johor FC, Kedah, dan 2018 sampai sekarang dia bermain di Selangor. Dan ada lagi Brendan Gan serta Hakim Hasan. Brendan Gan Tengling nama lengkapnya, dia adalah Australian Malaysian ya. Dia lahir 3 Juni 1988, umurnya sekarang 31 tahun. Dia kemarin juga membela timnas Malaysia, timnas senior Malaysia, dengan penampilannya yang gemilang, penampilannya yang apik. Dia juga pernah membela tim Sunderland Shark, Sydney FC, Bonnie Rick, White Eagles, Sabah, Rochdale Citizen, Kelantan, Perak, dan 2020 dia membela Selangor. Hakim Hasan atau nama lengkapnya Muhammad Nur Hakim bin Hasan, lahir 2 Oktober 1991 dari Kuala Terengganu, Malaysia. Umurnya sekarang 28, dia pernah membela tim MP Muar, PKNS, Terengganu, Titim, dan Perak. 2019 sampai sekarang dia bermain di Selangor. Posisi striker ada Sin dan Rufino. Nama lengkapnya adalah Sin Yugin Selvaraj. Dia lahir di Negeri Sembilan, Malaysia, tetapi namanya kayak orang bule ya, mungkin dia ada keturunan bule ya. Dia pernah membela Negeri Sembilan dan 2018 sampai sekarang dia membela Selangor.
Ada juga Rufino Segovia del Burgo, lahirnya 1 Maret 1985, umurnya sekarang 34, dia lahir di Madrid, Spanyol. Posisinya adalah forward ya, striker, dengan nomor punggung 10. Dia juga pernah membela tim Rayo Vallecano, Atletico Madrid, Aguilas, Melias, Toledo, Hanfet, Burgos, Huracan, Toledo, Politimisoara, Kice, dan sekarang Selangor. Dari 2017 dia pindah ke Malaysia bermain untuk Selangor ya. Dan ini ada juga Ifedayo Olusegun Patrick Omosuyi, lahirnya 14 Januari 1991. Dia lahir di Nigeria, asli Nigeria, sekarang umurnya 28. Dia pernah membela tim Rising Stars, Malkia, Al-Hit, Felda United, Malaka United, Al-Rifa, dan sekarang 2019 sampai sekarang dia membela Selangor. Ifedayo, orang Nigeria ya. Dan ini adalah coaching staffnya, ada B. Satyanantan. Ini head coachnya ya. Lim Chan Yu ada Chief Scout, Datuk Rauf Ahmad juga Chief Scout. Nazab Hidzan ada Assistant Manager, Nazliazmi Nazir Assistant Coach. Okay. Terus di Superman Assistant Coach. Dan Muhammad Sundaram, goalkeeper coach. Hairul Anwar MD Isa, fitness coach. Serla Ramanda Rajo, psikoterapi. Syed Muhammad Wazin Wafa, tim dokter. Nora Sudin Sulaiman, tim analis. Faiz Ruslan, tim koordinator. Binatan Al-Argumugam Masus, massage mungkin itu ya. Halim Yusuf, massage. Azman Ahmad, kitman. Oke. Itu dia tadi adalah tim yang akan memperkuat Selangor FA di tahun 2020 ya, bersama nama-nama coachnya dan orang-orang yang berada di belakang panggung atau di belakang layar ya, yang selalu menjaga kekuatan tim ini ya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu informasi yang kalian tahu ya. Oke lah, untuk video kalian ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!